Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, masih acara habis tutorial bagi tutorial. Jadi bro, pada kali ini kita akan belajar bagaimana membuat jadwal shutdown ya. Nah, jadi kalian nggak capek-capek ngatur-ngatur kapan ini shutdown, kapan ini restart gitu ya. Jadi bro, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya tuh Wise atau Auto Shutdown bro. Begini nih, nih Wise atau Shutdown. Oh ya, kalian bisa download di sini bro. Nih websitenya ya, kalian bisa download website Jalan Tikus ya. Wise atau Auto Shutdown Portable. Ini kecil ya, cuma 803 KB. Ya dia. Kenapa kita pakai portable? Karena portable ini mantap bro. Kita nggak perlu nginstal. Kita misalnya mau jalankan, langsung kita jalankan aja software langsung jadi gitu ya. Nggak setelah kalian download nanti kalian buka loadout kali ya tetap nah, gak perlu diinstal langsung jalan ya sebentar. Nah udah gitu bro, pas udah keluar ini kalian bisa pilih nih mau shutdown, mau lockout, mau restart ya. Misalnya kita shutdown aja, shutdown ini kita mau ngatur tanggalnya jam berapa ya, tanggalnya tanggal berapa, ini jamnya jam berapa ya, misalnya jam berapa kalian maunya, jam 10 misalnya ya, jam 10 ya, jam 10 00 00 itulah jam 10 berapa lah, 10.30 misalnya. Nah ini nanti misalnya ada 10.30 ini laptop kalian mati. Nah misalnya kalian mau mengingatkan 5 menit sebelum mati, ini kita checklist ya. Nah kalau kalian mau separi matinya jam berapa misalnya, misalnya matinya separi jam 10 ini sebelum mati gitu ya. Nah surat kalian langsung yang mana ini aja, bisa saya pakai ini nih. Nah kalau udah gitu nanti kalian pilihnya pilih apa, pilih start tax. Nah bakal are you sure tuh, apakah kamu yakin, yakin yes. Nah nanti kalian akan muncul di sini deh nih, nah jamnya di bobo sini. Nah gitu bro ya, nanti akan nanti sesuai dengan jamnya nanti akan mati sendiri dia. Kalau nggak percaya tes aja lah. Nah saya udah pernah nyoba soalnya, saya kerjain kon saya kan. Nah lawak jadinya, nanti dia mati terkejut ya. Oh ya, dia misalnya tanyakan seputar video tutorial, tanyakan aja di ini ya. FB saya namanya Sede Muslim. Kalian boleh tambahkan teman. Kalau ada mau konsultasi tanya aja di pesan. Insyaallah saya jawab ya, bro. Oke. Sekian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi lo semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.